واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan pengerusi majlis، pengerusi beserta seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau asy-syakirin، para asatizah، muslimin dan muslimat، rahimakumullah. Sebelum saya meneruskan kalam saya، maka saya memohon belas ihsan muslimin dan muslimat untuk membacakan suratul Fatihah، dan tolong niatkan kepada arwah adik saya Nasiruddin Muhammad Nasir yang kembali ke sisi Allah 16 hari bulan 3 hari Rabu lepas jam 1.05 minit pagi di Hospital Ipoh kerana barah paru-paru tahap 4. Dikebumikan di kampung halaman kami di Gombak, Selangor. Wa khususan ila ruhi Nasiruddin Muhammad Nasir. Al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kathiran jazak. Muslimin dan muslimat، rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman ayat nombor 32 suratun nahlu، surah lebah، 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Ayat 32 surah An-Nahl adalah berhubung dengan kisah orang-orang yang diambil nyawanya oleh Israel dalam keadaan dia diambil nyawanya dengan penuh kebaikan. Bahasa mudah kita, mati dia baik. Nanti fasa kedua kita akan tengok apa kita nak buat di dunia nak mati baik. Itu tajuk malam. Berdasarkan pandangan para ulama yang menggariskan beberapa faktor perangai dan sikap yang mesti ada untuk kita mati baik, termasuklah kita dalam ayat 32 surah An-Nahl itu. Saya habiskan ayat itu. Kata Allah, dan mereka-mereka tatawaffahumul malaikatu tayyibin, mereka-mereka yang diwafatkan oleh malaikat, oleh Israel, tayyibin, tayyib, baik. Siapa yang tak nak mati baik? Semua kita nak ending kita husnul khatimah. Tak ada siapa yang mau ending dia su'ul khatimah. Walaupun mungkin dia tak semayang sepanjang hayat, puasa entah ke mana, apa pun dia tak buat, tapi kalau tanya nak mati macam mana, confirm dia jawab nak mati baik. Ini perangai manusia. Mana ada dia jawab, tak apalah mati kafir pun tak apa. Mana ada. Dia tak semayang, dia tak buat apa, dia kata tak apalah mati kafir pun kira okey, janji mati. Mana ada. Mana ada orang sebut begitu. Adik saya Nazak, sempat saya talqinkan dia di hospital Kuala Lumpur, meninggalnya hospital Ipoh. Leh kerana keluarga dia menetap belah, isteri dia duduk di Ipoh, maka transfer daripada HKL hantar ke hospital Ipoh. Meninggal di Ipoh, Israel ambil nyawa di Ipoh, hantar balik ke KL, tanam di Gombak. Tuan-tuan, nak sebut apa? La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah sebut ayat terakhir surah Luqman. Last sekali surah Luqman, ayat terakhir, duk tengah-tengah, Allah kata tak ada satu nyawa pun yang tahu bi ayyi ardin tamut, bumi mana dia nak habis nyawa. Itu pengajaran cukup besar. Allahu akbar. Kita tak tahu bumi mana nak habis nyawa, Allah beritahu. Habis Ipoh, hantar balik Gombak, tanam di Gombak. Wahai, apalah salahnya habis nyawa di hospital Kuala Lumpur? Taklah teruk kami adik-beradik. Nak berulang kali? Dah. Allah kata dah, kamu tak tahu bumi mana nak habis nyawa. Pegang hak tu sudah. Tu hak Allah. Sempatlah kita talqin dia. Bagi dia mati baik biiznillah, alhamdulillah. Allah kata mana-mana manusia
tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Yang dianya waktu malaikat ambil nyawa, malaikat ambil tayyibin, ambil dengan tayyib, penuh elok, hormat, respect. Kalau dalam mastika hadis, ada hadis panjang. Israel datang dengan ribuan malaikat. Israel dan ribuan malaikat ni bawa satu bau-bauan daripada syurga, nama dia Hanun. Buka mastika hadis. Siap bawa kapan buh, dalam kapan bawa pelari ke langit. Duduk di hujung kepala. Ambil nyawa dia, kata Nabi. Selembut-lembutnya. Laksana menuang air ke dalam gelas, kata Rasulullah. Cemana lembutnya air jatuh ke dalam gelas. Begitulah diambil roh orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, dan dibawa bau-bauan nama dia Hanun, bau wangi. Saya pernah rasa, tuan-tuan muslim, 9 September 1991, di hospital Kuala Lumpur, ketika saya talqinkan guru tajwid saya, guru pertama yang mengajar saya Al-Quran, start umur saya 5 tahun. Saya talqinkan dia. Habiskan dia 4 suku petang, nyawa dia habis. 9 September 1991. Saya rasa sendiri. Sehabis saya talqinkan dia, habis nyawa dia, saya pun tengok di meter yang doktor pasang dengan sine wave, gelombang apa semua dah tak ada. Dah tak ada pulses, dah tak ada heartbeat, semua dah tak ada. Makna confirm lah habisnya. Ketika doktor datang cabut semua wire-wire di badan dia, umur dia 66, heart attack. Waktu itulah saya bau wangi. Allahu Akbar. Saya nak describe bau wangi tu, saya tak tahu. Punya wangi. Itu pengalaman. Betul Nabi sebut. Saya tak tahu nak describe. Wangi dia tu subhanallah. Tak tahu. Saya nak cakap tak tahu. Walhal minyak atar ni kita beli daripada Makkah turun Madinah, Madinah sambung Dubai, sampai ada kirim minyak bok pun ada. Kan kita pi haji, pi umrah, kirim minyak apa ni? Hanta nak malaikat subuh ke malaikat maut? Kan ada orang jual minyak atar malaikat subuh. Tak apa, hanya dengan jual malaikat maut ni aku tak beli. Kita duk ingat dia nak beli minyak, dia bisik telinga, minyak dok, tak kucing hang, pergi beli sendiri. Banyak kerja aku nak pergi cari. Dahlah kita mutawih nak jaga jemaah, pergi suruh kita pergi cari minyak dok, satu pasal. Tuan-tuan muslimah, kita pakai ni ya Karim, turun Hilton Hotel di Makkah, pergi cari kat level bawah minyak atar hak Hilton jual, dia punya wangi Allahu Rabbi, tak tahu nak cakap. Ada 200 setengah, ada yang 300 rial. Kita calit sikit ya, kita melintah ya, Pak Arab kalih dah. Cik baik Pak Arab jantan. Oh, punya wangi kita. Tapi yang saya bau, ketika guru tajwid saya meninggal dunia di hospital Kuala Lumpur, yang saya bau pada 9 September 1991, bau yang saya tak dapat nak describe, bau yang saya tak tahu nak sebut wanginya dia, saya tak tahu. Allahu Akbar. Macam orang mimpi jumpa Rasulullah. Bila dia cerita dekat adik-beradik dia, bila adik-beradik tanya macam mana Rasulullah, dia kata dia tak tahu nak cakap Nabi ni lawa macam mana. Ha, macam kan kita tengok video Datuk Dr. Harun, dia minta selamat. Tadi ada serangan jantung sikit,
pada Datuk Dr. Harun Din, sekarang masih di IGN. Khabar daripada KL, selamat alhamdulillah. Moga panjang umur dan terus berdakwah menyampaikan ilmu untuk masyarakat. Kita tengok video dia dulu, video dia mimpi jumpa Rasulullah. Kan dia sebut dalam video dia, dia kata kalau aku seorang pelukis, aku tak mampu nak lukis wajah Rasulullah. Punya lawa, aku tak tahu nak cakap lawa mana. Kan dia menangis dalam video tu. Allahu Akbar. Begitulah saya. Saya tak tahu nak describe wangi dia tu macam mana. Allahu Akbar. Nabi sebut. Dibawa itu dengan kain kapan daripada syurga dan ditarik dan diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diseru roh dia. Lalu berebut malaikat, kata Nabi, ambil roh dia, letak dalam kain kapan daripada syurga dan bawa pelari terus jumpa Allah. Allah, kita nak mati macam tu, tuan-tuan. Semua kita akan mati. Saya bila adik saya mati, saya merasakan mati semakin dekat. Pasal dia nombor 11, saya nombor 10. Keluarga 13 orang. Dia 11, saya 10. Dekat, umur kami 2 tahun aja jarak. Bila dia pergi, saya merasakan mati terlampau dekat. Walhal ayah dah meninggal. Walhal Kak Long saya dah meninggal. Tapi bila kena kita ni rapat, oh dia jadi lain macam. InsyaAllah lah panjang umur. Sebab aku tak merokok. Dia nak mati awal ni, aku merokok rasa. Hak tibai rokok ni rasa awal dah. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Saya habiskan dulu ayat. Nanti saya sebut sifat-sifat dia. Balik ayat 32 An-Nahl. Kata Allah, bila malaikat ambil nyawa mereka, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'mal. Waktu malaikat Israel ambil nyawa orang baik, ambil nyawa orang beriman ni, mudah-mudahan kita, anak cucu generasi kita, amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Yaqulun, malaikat pun bercakap. Malaikat berkata dekat roh, salamun alaikum, salam atas kamu. Malaikat bagi salam. Malaikat ucapkan salam sejahtera. Malaikat beritahu kalimah yang baik. Salamun alaikum udkhulul jannah. Malaikat kata salam atas kamu. Lalu kata malaikat udkhulul jannah, masuk syurga. Tuan-tuan, si mayit tu jasad dia masih atas katil. Tapi sudah diberitahu dia ahli syurga. Si mayit ni belum tolak lagi mayit dia ke bilik mayit buh dan peti ais. Belum lagi. Sudah diberitahu dia ke syurga. Belum lagi dimandi, dikafan, disolatkan jenazah dia. Belum. Belum. Belum lagi. Sampui belum bagi. Melayu sampui dulu. Kami di Gombak tak ada solat sampui-sampui. Tarak mayang gitu ya. Di Kedah masih kuat sampui. Kalau di kampung pun ni pening kita. Kita lari, dia tarik tangan kita. Celapak boh sampui. Buka-buka RM2. Dia makilah kawan. Dia kata RM2 nak buat apa, GST pun tak lepas. Dia mau kena GST sama baru betul dia. Kita duk kira sampui tu. Dapat RM5 senyum. Boleh kena kopi dengan rokok. RM2 marah. Milo ais RM8. Baki 2 kupang tak boleh beli rokok. Oh marah. Duk kira sampui tu. Taklah jadi salahnya niat sedekah bagi pihak mayit. Walaupun tak ada sebenarnya. Namun kalau kita buat niat sedekah,
taklah jadi salah. Cuma nak peringat, janganlah semayang pasal sampoi. Orang tak bagi sampoi, muncung 6 kaki u depan pintu. Langkawi hari tu saya kuliah, yang mati tu orang kaya. Lepas semayang dia tunggu kat pintu sampoi RM50 seorang. Kutu buka tu dia, dia kata mati kerap tak apa. Hidup mati sekali lagi RM50. Duk kira sampoi tak habis. Dah Tok Ustaz duk kira sampoi semayang sudah. Bagi doa dia lepas elok. Dia tak mandi lagi, dia tak kapan lagi, dia tak dibuat apa lagi. Salamun alaikum udkhulul jannah. Malaikat kata, standby hang ahli syurga. Bayang. Sampai dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ketika dah habis semayang mayit, selesai dah semayang, nak doa lepas semayang, doalah. Ada pandangan dia. Tak nak doa lepas semayang, tak apa. Ada pandangan dia. Jangan duk bertumbuk. Bak doa lepas semayang jenazah ni, jangan duk bergaduh. Benda tu benda tak ada masalah. Kita semayang di Makkah, kita semayang di Madinah. Apa beza? Pertama, salamnya sekali ya belah kanan. Siapa biasa pi haji, biasa pi umrah, semayang Masjid Nabawi, semayang Masjid Haram, kita semayang jenazah. Kan salam belah kanan aja. Dia tak bagi dah belah kiri. Dia ambil hak rukun sebab nak cepatkan mayit ni pergi ke kubur. Kita tak pola balik sedah lagi belah kiri. Tak apa, sunat aja. Kanan tu rukun. Yang kedua, perhati tengok. Semayang di dua tanah haram, semayang jenazah, dia tak ada doa. Habis bagi salam, pikui terus. Kita Malaysia, doa dulu. Tak apalah, dua-dua ada pandangan. Ambillah, tak ada masalah. Jangan duk bergaduh. Doa tak doa, doa tak doa. Tengok-tengok nama tak ada dalam UPU. Mana kena pernah rajang jawab dia. Orang duk kalut, dia duk buat bodoh. Daftar nama apa pun tidak. Duk bergaduh, doa tak doa, doa tak doa. Terus duk bergaduh bab tu. Dah kita dalam mazhab Syafi'i, doalah sekejap, doalah. Hambali tak ada doa. Angkat terus. Tak apa, hormat pandangan mazhab. Bukan nak bergaduh bab tu. Nabi kata, habis-habis semayang jenazah, Tok Imam pun bagi salam, roh menjawab, cepatlah oi. Kita tak dengar. Cepat, kata roh hampa, tunggu apa lagi. Cepat, bawa aku. Kenapa? Sebab dia sudah melihat kuburnya salah satu taman-taman syurga. Dia nampak dah. Dia nampak dah kubur dia, taman-taman syurga. Dia menjerit, cepat, jangan lama-lama, cepat. Doa ringkas-ringkas sudah. Dia habaq, kita tak dengar. Tapi kalau yang celaka, kata Nabi, selesai habis semayang, kita nak angkat, roh menjerit, qatilu, 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 jahanam aku, binaso aku. Oi, hampa nak bawa aku pi mana? Oi, dia menjerit. Sebab dia nampak dah kubur dia lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan, muslimin muslimat, mari kita corak hidup kita, ending kita. Ingat ulama kata, manusia empat. Pertama, lahir kafir, mati kafir. Kedua, lahir kafir, mati Islam. Islam, mati kafir. Ya'udzubillah, murtad dan sebagainya. Keempat, lahir Islam, mati Islam. Kita nak yang nombor empat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, kecuali kamu mati sebagai seorang muslim. Maksudnya,
menyerah diri sepenuhnya kepada Allah. Baik, saya petik pandangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala pada jilid yang pertama kitabnya yang berjudul Zadul Ma'ad. Kata Al-Jauzi, apabila kamu mahu mati baik, apabila kamu mahu mati dalam husnul khatimah, apabila kamu mahu digembirakan oleh Israel dengan syurga, maka sepanjang hidupmu buatlah tiga perkara, kata Al-Jauzi. Tiga ni mau buat. Dan saya yakin tuan-tuan muslimat buat sungguh. Tiga ni mau ada dalam hidup, insya Allah kita akan mati baik. Pertama, kata Al-Jauzi, bertaubat atas segala dosa. Saya ada dosa, tuan-tuan muslimat, semua kita ada dosa. Bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Selalunya, bila sebut dosa besar, dia taubat. Nak hapus dia, taubat. Dosa-dosa kecil, nak hapus dia mudah, wudu. Ambil wudu, gugur dosa kita, dosa kecil. Tuan-tuan datang dengar kuliah, setiap langkah tuan-tuan dihapuskan dosa. Saya datang setiap golek kereta kita, dihapuskan dosa. Dosa mana? Dosa kecil sahaja. Tuan-tuan balik kejap lagi baca Quran, melihat haraf, huruf-huruf, harfun, huruf-huruf Al-Quran itu. Kita baca Quran, hapus dosa. Dosa mana? Dosa kecil sahaja. Ada pula hadis lain, ada dosa, kata Nabi, tidak mampu dipadam dengan ibadah. Pula dah Nabi sebut, tetapi dosa itu mampu dipadam Allah dengan bersusah payah mencari rezeki. Wah, itu hadis lain. Ada pula dosa kita dengan susah cari rezeki baru Allah padam. 8-5 pejabat balik solat asar, main bola sekejap pun, semua riadah keluar peluh. Lepas tu balik rumah, kena keropok, seokok dulu. Tadi dah peluh dah, seokok memang cepat lah, awal lagi. Malam sehari lepas maghrib, jual burger pula. Habis jual burger, lakulah 40 biji, 50 biji. Anak ramai, 10 orang. Jenis bagus punya, duk benih elok. Gaji tak berapa banyak. Susah. Yang petrol pump, attendant pump, macam-macam. Susah cari rezeki, kata Nabi, boleh hapus dosa yang tak dapat dihapus dengan ibadah. Tu ada hadis lain. Macam-macam cara Allah bagi nak hapus dosa. Antaranya, taubat. Taubat ni wajib ke sunat? Hukum dia wajib. Kenapa wajib? Sebab dia fi'il amar, bukan madhi, bukan mudhari'. Dalil ayat 8, satu-satunya ayat dalam Quran cerita taubat nasuha. Satu ayat aja. Ayat nombor 8 surah At-Tahrim, surah 66, surah terakhir bagi juzuk 28. Ayat nombor 8, ya ayyuhallazina aman tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Saya baca takat tu, ayat tu panjang. Wahai orang-orang yang beriman,
tubu ilallahi taubatan nasuha. Satu saja ayat dalam Quran, itulah ayat dia yang Allah sebut taubat nasuha. Satu ayat ya, surah lain tak ada. Dia je. Tubu, fi'il amar, kata perintah. Kata Imam Ghazali, bila Allah kata tubu, kata perintah, maka jadilah taubat itu wajib. Ia bukan sunat. Ia bukan sunat. Jadi wajib. Wajib. Imam Ghazali karang satu kitab, tajuk dia taubat. Wajib bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatnya macam mana? Nasuha. Nasuha ditafsirkan dengan taubat sungguh-sungguh. Tak nak buat dah. Taubat dosa-dosa besar. Tuan-tuan, kalau dah buat dosa besar, jangan heboh, jangan riuh, diam-diam sudah. Taubat dengan Allah. Itu Nabi ajar. Jangan duk act dengan orang. Aku dulu bekas peminum arak. Duk sembang kedai kopi. Aku gini stop tak main Remy Martel. Oh, yang kena-kena tu telinga berapi tu. Eh. Dosa, dosa duk act dengan. Member tu jawab, aku dulu gini stop 7 botol baru merah telinga. Botol ke-8 baru tumbang. Oh, punya act. Tak sah. Nabi kata jangan duk heboh kau. Jangan. Member seorang menyauk pula. Hang abad kat hatnyai tu. Betina mana aku tak tidur. Pergi tanya orang. Hamboi, hamboi. Mereka panggil kodo hajat. Tai kucing hang kodo hajat. Punya teruk perangai. Dah. Duk diam-diam. Minta ampun dengan Allah. Semua kita punya dosa masing-masing, besar atau kecil. Besar, taubat. Kecil, tu dia jalan kita sebut tadi. Istighfar, wudhu, Quran, kuliah dan sebagainya. Bila kamu taubat, kata Allah. Asa Rabbukum, ayat 8, At-Tahrim. Asa Rabbukum, ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan, dengan taubat kamu itu, yukaffiru ankum sayyiatikum. Allah akan hapuskan sayyiat. Setiap dosa, salah kamu, Allah hapus. Tuan, saya selalu sebut. Tak adillah Allah. Saya selalu sebut. Tidak bersikap adillah Allah. Kalau Saidina Umar minum arak, si Melayu ni pun minum arak. Saidina Umar dulu apa dia tak buat? Tiba-tiba dia bertaubat. Allah masukkan dia dalam syurga. Tiba-tiba mamat Melayu ni dia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba Allah tak masukkan dia dalam syurga. Allah tak adil. Allah maha adil. Memang hak nak ampun itu hak Allah. Hak nak masukkan orang dalam syurga itu hak Allah. Tetapi di antara nama Allah, Asmaul Husna Al-Adl, Allah tu maha adil. Dia bersikap adil. Dia tak kira engkau Saidina Umar ke, engkau Encik Umar ke, yang tu Quraisy, yang ni Melayu, engkau bertaubat, engkau menyesal, aku akan masukkan engkau. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku masukkan engkau ke dalam syurga. Itu keadilan Allah. Allah buka peluang. Jangan kita rasa kecil. Siapalah saya ustaz? Bani Melayu aja. Yang itu sahabat Nabi ustaz. Tengok Nabi depan mata. Berjuang dengan Nabi. Kita ni ustaz, Bani Melayu aja empuk tembikai. Satu hai pula dah. Baik hang bagi aku makan, empuk temikai tu buat apa tu bermohon. Macam-macam lah dunia nak kiamat tuan-tuan. Baca Yasin pun tak betul. Tuan dengar dia baca Yasin. Saya sakit telinga. Apa punya tajwid? Pergi mengaji lah. Nabi suruh solat sunat istisqa, minta hujan bekas empuk temikai.
aku tak faham betul lah. Tak faham kita. Dulu dekat KLIA India punya, duk kayuh mencari MH. India teropong tu. MH. Lesai dah, senyap dah buah temikai. Sikit punya anak buah temikai tu. Ham potong belah bagi orang lagi bagus. Buah temikai, sempoi, cuci buah pinggang tuan-tuan. Tapi empuk. Allahu Akbar, empuk. Siapa suruh besok temikai tu dakwah depan Allah? Siapa suruh empuk aku? Mampu eh? Tak ada kerja lah ilah Allah. Islam ajar solat sunat istisqa, minta hujan, kemarau, hambuhlah nama El Nino ke, equinox ke. Equinox ialah matahari menghampiri khatulistiwa. Matahari jadi dekat dengan ekuator 0 degree. Dia jadi dekat. Itu kita panggil equinox. Selalu bulan 3 tiap-tiap tahun Malaysia akan kena equinox. Ini bulan 3 lah. Sekolah di Kedah Perlis cuti, tapi cikgu naik angin. Sebab yang kena cuti, budak-budak melompat. 2 hari tanggungan besok, hari ni besok, cikgu kena pergi sekolah, ajak meja kursi. Patut bagilah dengan cikgu tu sekali. Awak cikgu tu tebai kulit ke dengan stroke apa, heat stroke apa semua ni? Sama cikgu pun orang juga. Itu yang banyak cikgu duk marah hari ni dengan besok. Ada kawan tanya, tu cikgu dah tak ada anak murid nak mengajak macam mana? Dia jawab, kurang ajak jawab dia. Dah tak ada orang, kurang ajak lah. Ha? Itu geram jawab tu. Jawabnya kurang ajak dia tu. Tuan-tuan, muslimin muslimat, taubatlah pada Allah. Allah janji syurga. Semua ada dosa. Dosa sembang. Dengan Allah. Bisik dengan Allah. Kat syakap dengan Allah. Berkatalah dengan Allah. Minta Allah ampun. Allah janji. Dan dalam hadis Riyadhus Salihin pun kan disebut bagaimana Allah amat-amat gembira bila hamba dia bertaubat. Seperti seorang lelaki yang musafir lalu kehilangan kenderaan dia. Dalam hadis Riyadhus Salihin, hadis sahih. Seorang lelaki musafir, kata Nabi, tengah-tengah jalan dia berhenti berehat. Tiba-tiba hilang kuda dia, lari kuda dia, kata Nabi. Ini cerita taubat. Dia punya panik sebab atas kuda dia tu dengan coklat Langkawi, kain batik semua siap nak bagi kat markah. Dia nak balik kampung, beli dah semua letak atas kuda. Berhentilah rehat sat, nak minum air apa semua, kuda tu lari. Hilang, kata Nabi. Allah si mamat ni, kata Rasulullah, punyalah berdoa. Tiba-tiba, kata Nabi, datang semula kuda dia. Dia punya seronok, cek tengok coklat, okey, semua ada. Cek kain batik minima, maksima, 3 lei ya seorang. Dia tengok, okey ada 3, tak kena curi. Dia teringat pokok dia 3 katul. Duty free. Bebas cukai Marlboro. Cek-cek ada 3 kotak, 3 katun Marlboro. Dia kata, sempoi. Dia punya seronok sampai dia cakap terbalik. Dia kata, ya Allah, kata Nabi. Dia punya seronok, kuda dia mai, cakap terbalik. Ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Dia punya seronok sebab kuda dia datang balik. Dia cakap dengan Allah, ya Allah, engkau hamba aku, aku Tuhan kau. Terbalik bercakap. Kenapa? Kerana terlalu gembira. Lalu Rasulullah bersabda, ketahuilah Allah Ta'ala lebih, 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 lebih gembira daripada si mamat yang dapat balik kuda dia apabila hambanya bertaubat. La ilaha illallah. Hadis sahih Muslim. Tuan-tuan, lebih gembira Allah dari mamat tadi. Bayang mamat tu punya gembira lagu mana sampai terbalik cakap. Punya syok kuda mai balik.
Allah lebih gembira daripada si mamat itu, kata Nabi, bila hambanya bertaubat. Bertaubatlah. Buat Allah syok kat kita. Buat Allah gembira dekat kita. Soal tuan-tuan muslimat, nak solat sunat taubat ke tak nak, itu nombor dua. Yang penting confessment, pengakuan kita. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku menyesal. Ya Allah, dulu aku jahil, aku bodoh, aku tak tahu. Cakap dengan Allah. Solat sunat taubat itu nombor dua. Yang penting hati ini mengakui segala salah silap kita. Allah seronok tengok kita bertaubat. Lebih seronok dari mamat yang dapat kuda di mana. Yang pertama, kata Al-Jauzi, bertaubatlah. Kamu akan mati baik. Yang kedua, kata Al-Jauzi, aman soleh. Ibadah. Tengok. Bila kata amal soleh, ibadah, dia jadi syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Ayat 110, ayat terakhir suratul Kahf. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Penutup surah Al-Kahf. Penutup dia. Ayat 110. Last sekali. Kata Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa-siapa di antara kamu teringin nak jumpa aku pada hari kiamat. Memang kita akan jumpa Allah. Maksudnya jumpa dengan sejahtera. Maksudnya jumpa dengan selamat. Maka Allah letak syarat, falyamal amalan soliha. Kamu kena beramal soleh. Istilahnya ibadah. Dan bila ibadah, amal soleh, kena buat sungguh-sungguh. Mana kata dalil kena buat sungguh-sungguh, tak boleh main-main? Ayat nombor 8, surah Al-Muddathir. Maaf, surah Al-Muzzammil. Ayat nombor 8, surah Al-Muzzammil. Dalil bila ibadah, tolong serius. Tolong sungguh-sungguh, jangan main-main. Dalil dia, وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hati, amal, perbuatan. Itu maksudnya. Dalam keadaan macam mana? Watabbal, watabbat, watabbatal ilaihi tabtila. Iaitu kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main. Ambil contoh sembahyang. Sungguh. Jangan main-main. Sebelum sembahyang, ambil wudu. Rukun wajib berwudu. Syarat sah solat ialah mesti ada wudu. Tak ada air, tayamum. Tu panjanglah cerita. Nak sebut, bila kata wudu, kena bersungguh-sungguh. Ambil hak mudah dulu. Kena bersungguh-sungguh. Walaupun di sana adanya perbahasan mazhab yang boleh kita raikan, namun pada keadaan yang serius, kita mesti serius. Contoh, mana yang kata boleh give and take, kita give and take. Contoh, antara sahabat Nabi yang bertugas untuk Nabi, nama dia Ibnu Mas'ud. Kerja Ibnu Mas'ud ialah jaga kasut Nabi, jaga miswak kayu siwak Nabi, dan ambil air untuk Nabi qada hajat dan berwudu. Lalu bila Nabi nak solat, Ibnu Mas'udlah akan ambil air wudu Nabi. Maka tengok ya, benda yang kita boleh fleksibel, benda yang kita boleh give and take, kita ambil dia dalam bentuk demikian.
Benda yang kena serius-serius. Contoh, Nabi tadah. Ibnu Mas'ud tuang air, Nabi bergumuk. Ini hadis sahih. Bila Nabi bergumuk, air Nabi itu Nabi divide by two. Nabi sambil bergumuk, separuh Nabi gumuk, separuh lagi Nabi sedut ke dalam hidung. Itu cara Nabi berwudu. Kemudian Nabi buang dengan tangan kiri. Itu cara Nabi tampung sambil gumuk, sedut air. Nabi buat two in one. Berkata Imam Syafi'i, tak apa. Kita ambil air kumur-kumur, buang. Lepas tu ambil air lain, masuk dalam hidung. Tak apa, boleh. Tak ada salah yang tu, boleh. Yang tu tak ada masalah. Rasulullah tampung air. Nabi nak basuh kepala dia. Nabi tampung air. Lalu Nabi basuh kepala dia. Nabi tarik sampai belakang. Kemudian Nabi tolak rambut dia ke atas balik. Dan Nabi sambung dengan telinga. Itu cara Nabi. Kerana tiga mazhab dia ikut cara tu. Sebab kata Hanafi, Maliki, Hambali, adalah telinga itu sebahagian anggota kepala. Dia kira kepala. Berkata Al-Imam Syafi'i, tak apa, ambil air, basuh kepala, lepas tu ambil air lain, colik telinga. Tak apa, boleh. Yang tu tak apa. Yang tu pilihlah untuk nak buat mana. Selama hari ni duk kumur-kumur, lepas tu ambil air ni. Sat lagi syak try tengok. Dia kekok tu lah. Lepas tu dia tersedut lebih, syahid tepi kolam. Penin! Iyo, tak jaya buat. Nak ikut Nabi. Alhamdulillah. Buat apa? Terus tu golek tu. Dia pening tangkap sampai kepala. Kita je ni tak biasa. Ha tak apa, kata Imam Syafi'i. Buat asing pun tak apa boleh. Imam Hanafi kata, basuh tangan. Waktu basuh ila mirfaqun sampai siku. Basuh tangan. Imam Hanafi kata, hang mula mana pun tak apa. Hang start daripada hujung sampai siku pun boleh. Hang letak terus daripada siku, hang lurut ke bawah pun boleh. Tambah ada kolam, lurut terus sampai siku angkat. Tak ada masalah apa. Jawab Imam Syafi'i, tertiblah mula daripada jari sampai ke siku. Tak apa. Imam Syafi'i kata, start jari sampai siku. Imam Hanafi kata, hang bantai dua-dua pun tak apa. Janji basah siku. Dah. Yang tu tak apa. Tapi mari ke kaki, tumit kena basah. Tak apa. Banyak orang ambil wuduk, tumit tak basah. Especially budak-budak sekolah ni, kalau kita perhati, jaga. Mak ayah kena tengok sama. Oh, mak ayah kena tengok sama. Tumit tak basah, Nabi bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak basah. Nabi ulang tiga kali, celakalah tumit-tumit yang tidak basah. Punya marah Nabi ketika Nabi melihat berlakunya perkara itu pada sahabat. Di awal sahabat bersolat, awal sahabat solat buka hadis, macam-macam cerita. Tengah semayang ni, member bersin, sahabat bersin, ya rabukallah, duk riuh ramai-ramai tengah duk bersin. Ni tengah semayang eh. Sahabat bersin, ya rabukallah, member yahdikumullah, mayang ni bukan belacan resdung sahabat, riuh tengah semayang duk buat begitu pula. Baru semayang awal-awal di Madinah. Lalu Nabi dengar riuh tu di belakang. Lalu Nabi kalih. Nabi kata, sahabat, semayang itu takbir, semayang itu tahmid, semayang itu tasbih. Nabi tegur sahabat. Nabi tak marah. Baru-baru. Orang baru-baru nak berhenti rokok, jangan marah dia. Dia dah merokok 20 tahun. Bibi ni sama hitam dengan jalan raya. Ha, dia baru nak berhenti, tapi duk isap marah kat dia. Dia tak beli dah, tapi dia minta ke orang lain, cari pasal semua. Pelan-pelan dakwah ni halus. Amal soleh mesti ada amal soleh, dan amal soleh mesti dengan ilmu.
Tolong tuan-tuan, berilmu, semayang, wudu, haji, umrah, tolonglah berilmu. Sebab kata Imam Mujahid, amal yang tiada ilmu banyak rosak dari baiknya. Na'udzubillah. Dua, dan yang ketiga kata Al-Jauzi, untuk kamu mati dengan baik, ending kamu baik, ialah kamu redha dengan ujian daripada Allah. Redha. Allah pasti menguji kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat 155 juzuk 2 Al-Baqarah. Allah mulakan dengan lam tauqif. Wala nabluwannakum. Dan demi sesungguhnya. Ada lam tauqif di situ. Demi sesungguhnya. Kami akan uji kamu. Allah sebut ni. Demi sesungguhnya. Kami akan uji kamu. Pertama Allah uji. Minal khawfi, dengan sedikit kelaparan. Kita mungkin tak rasa yang ini, tapi saudara Islam kita di Palestin, musim sejuk lapar, sempadan pula Mesir tutup, Muslim care, sahabat-sahabat kita nak masuk tak boleh, diganggu, dikacau. Dulu Dr. Morsi dia buka sempadan Rafah, orang Palestin boleh masuk. Naik hak baru ni dia tutup habis. Kesian saudara Islam kita di Palestin merasai kelaparan. Saudara kita di Rohingya, saudara Islam kita di Suria, mereka rasa ini, kita mungkin tak rasa. Makan subhanallah, food court ni macam cendawan tumbuh. Abak nasi tu minta menu nasi goreng saja 20, termasuk goreng USA Donald Trump punya. Donald Trump sedang mendahului Clinton, Hillary Clinton, macam-macam dekat 25 nasi goreng sahaja. Air abak tolak ayak bateri semua dah. Kita tak rasa. Kita pergi Kelantan, Pasar Besar Siti Khadijah. Kita nak pilih makan tu. La ilaha illallah. Tau, sa'iyu, patah balik. Semua sedap. Tambah yang layan tu, abek-abek lagi sedap. Dia duduk abek situ. Hari ni, buka Facebook. Seorang tua kahwin, umur dia 62. Bini dia 18. Selamat berbahagia. Itulah boleh abak jodoh dia. Tuan-tuan, nak sebut makan kita insya-Allah. Tadi pun aku main tengok macam ada makan malam. Nampak kelang kabut kat dapur tu dia dah rasa. Bagus punya tibai malam ni. Tuan-tuan, bab lapar insya-Allah lah. Takat kita Malaysia ni kita tak rasa lagi. Ya Allah, kita minta berlindung dengan Allah. Mewah makan. Mewah. Taman Ria punya food court memuntah dah. Nak tinggi sikit kencing mana? ABC hujung pergi ambil. Bos susu lebih sikit. InsyaAllah pula naik. Macam-macam kita makan. Allah akan uji. Dan ada orang rasa dengan ujian minal khawfi, sedikit kelaparan. Maaf, ketakutan. Maaf saya, ketakutan. Sedikit ketakutan, bimbang, risau bila berlawan dengan musuh. Bimbang, ada tak perasaan takut bila berhadapan musuh? Itu biasa. Ada, Allah campak. Minal khawfi, satu. Yang dua, baru lapar. Al-ju', maaf saya, al-ju'.
Al-ju' ialah kelaparan, dah sebut tadi. InsyaAllah lah tak lapar kot kita di Malaysia. Takat makan, alhamdulillah. Tuan-tuan nak berani apa? Berani gam, berani tak ada gam. Tuan-tuan nak berani Johor, Batu Pahat. Saya balik Gombak tiap-tiap bulan. Itu rutin wajib ziarah family saya. 2-3 hari spend di Gombak and then balik-balik SP. Sebab because I am Gombakian and Selangorian, I'm not Kedahan. Sebab itu saya cakap Kedah, orang Kedah gelakkan saya. Idram ma'al gunah tak masuk. Buruk bunyi kalau aku cakap Kedah. Tak reti. Tuan-tuan, bila saya balik, kadang-kadang sahabat-sahabat atur kuliah di Taman Permata, Ulu Kelang, macam-macam lah kawan-kawan sekolah kita dulu. Ada tu saya kuliah di Ampang. Sahabat ni nama Selamat. Nama dia Selamat. Dia AJK Masjid Kampung Melayu Ampang. Kadang balik, balik adik ninggal baru ni pun saya kuliah di Ampang. Habis kuliah, jom Ustaz. Masuk kereta. Di mana? Batu Pahat, Briani Gam. Zahmaya, punya gila makan. 9:30, cung Batu Pahat. Sikit punya kerja daripada Ampang. Dan kata, tak tahu nak abang. Saya kuliah di Pematang Pau. Habis kuliah, datang kuasa pegang tangan. Jom, pegang kunci kereta. Pergi makan mana? Pi pulau, nasi dacar mana, celah lorong mana tu. Kita dah lah lapak perut nak pi kerah jambatan. Aku makan dengan tiang-tiang jambatan tu baru tahu. Jenis kata makan ni la ilaha illallah. Dia tahu nasi dacar celah lorong mana. Pi pula pulau, balik rumah ambil pun satu. Dikit punya kerja. Wah punya berlambak kedai. Punya melayan nak murid. Kita tak rasa aljua. Tapi saudara kita rasa kita bantu mereka. Dua. Tiga. Allah uji. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda. Harta tak banyak. Gaji 1,500. Anak 8. 4 universiti. 2 orang pusat serenti, pengsan. Yang baki sekolah rendah. 4 universiti, gaji 1,500. Duk Kuala Lumpur, Demam ke Pialu jawab. Kereta tak ada, motor tu. Tak ada, tak mampu nak buat apa, nak beli apa pun tak ada. Sabar. Berpada dengan apa yang ada. Be yourself, kata orang putih. Jadilah diri anda. Jangan duk belagak, jangan itu, jangan ni. Allah uji tu sabar. Sebab kehidupan ada lagi. Bukan hak ni ya. Kita nak susah dunia, sat ya. Akhirat lama. Sabar. Wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta benda. Pinjam sana, pinjam sini. Bayar dikit-dikit. Itu normal hidup. Wal anfus, yang keempat. Kekurangan manusia, maksudnya kematian. Ayah mati, mak mati, kakak mati, adik mati, bini mati, laki mati. Sabar. Itu ujian hidup. Wal anfus, dan akhirnya kata Allah, wassamarat, orang yang ada kebun durian tak menjadi. Dia ada ladang 6 ekar, ketum. Tahun tu tak jadi ketum. Gila dia setengah hari ketum dia tak jadi. Dia nak ekspor tak boleh. Kalau di Jitra tu dia perjual dalam peti air RM5 sebotol. Kita duit dengan air mineral, lupa ketum. Silap ambil gelong aku kuliah. Ada anak murid nakal, ustaz nak cuba ke? Woi, jangan cari pasal. Tak lagi aku bukan bagi salam. Waalaikumsalam jawab dia. Oh ya Allah. Allah uji dengan kurang buah-buahan. Orang ada kebun tak menjadi. Allah kata ini ujian. Aku bagi dekat kamu. Hujung ayat. Wabashiris sabirin. Berilah khabar gembira dengan orang yang sabar. Dengan ujian ini. Bila? Apa dia? Allazina idha asabatuhum musibah. Qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Itulah ucapan kita. Jiran kata, bang, bini kata, bang, jiran kita accident, bang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bini kata, tak mati lagi, bang. Bawa bini pergi mengaji. Ha, jangan syok seorang. Bini dia ingat mati ya, tambah Melayu pula. Ninggal lah. Kolu lah eh. Dia ambil hak kolu tu lah. Orang Kedah, dia punya balaghah tu kolu lah. Dia habak kolu lah. Kolu lah. Kolu tu mereka berkata. Orang Kedah ni dia mencuri kot dan. Kolu, kolu, kolu apa? Kolu innalillah. Kolu tu mereka berkata. Sama dia lah ya buruk. Nak mati kaya ya birah mati kaya. Tak mau mati miskin. Tu doa. Birah mati kaya. Mati nak kaya lah lu. Tuhan, Tuhan. Allah ajar ucapan innalillah. Musibah aja, rumah terbakar, aksiden, mati, semuanya Allah aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam tu dia. Tak ada kata, oh my God. Tak ada. Tukar pihak boleh lah. Duk pegang bola, oh my God. Tak ada, tak ada. God, tak ada pasal. Innalillah dulu. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan kembali. Lepas tu ucapkanlah kesabaran. Kalau meninggal, ucapkan takziah 3 hari lamanya selepas tarikh meninggal. 3 hari sahaja ucapan takziah. Ini Islam ajar, menenteramkan dia. Dia hilang keluarga, dia hilang rumah, dia hilang harta, dia hilang kebun, dia terbakar. Semua itu musibah. Hati dia sedih dah. Sedih. Islam ajar, gembirakan dia. Walaupun melalui ucapan. Itulah hebatnya Islam. And then kita bertindaklah. Begitu. 3 ni. Kata Al-Jawzi. 3. Kamu buat 3 ni. Kamu akan masuk dalam ayat 32 suratul Nahl. Mati dalam husnul khatimah. Taubat. Amal soleh. Sabar atas ujian. Siapa yang tak sedih mati keluarga kita? Siapa yang tak sedih? Semua kita sedih. Memori keluar, menangis tanpa henti. Kesian mak saya lagi. Mak saya masih hidup, anak dia 3 orang dah meninggal. 3 orang lah. Kami 13 beradik lah, tinggal 10. Malam tu duk buat tahlil adik-beradik, duk simbang. Lepas ni siapa pula? Duk menyembang dengan Kak Ngah, menyembang dengan Kak Lang pun semua. Kak Oi, ha, lepas ni siapa pula? Tak tahulah dia. Oi, siapa pula lepas? 3 dah. 2 kakak saya meninggal. Habibah. Pertama meninggal Habibah. And then Hasmah. And then Nasruddin adik saya. 3 dah. Sedih. Mak dia hidup ni. Mak 80. Orang kata lah kan. Orang kata, biar kita mati dulu baru anak. Ha, tapi itulah punya peluk bagi mak sabar. Allahu Akbar. Sedih kita tengok mak. Buat macam mana? Allah uji. Allah ambil dunia, Allah pegang. Bukan kita. Allah yang pegang roh kita. Maka dia nak bagi panjang umur tu hak dia. Tengok 3 anak dia meninggal. Allahu Akbar. Sedih kita. Buat macam mana? Ini ujian-ujian hidup yang saya, tuan-tuan muslimat, pasti akan merasainya sampai kita pun nanti akan pergi bertemu Allah. Yang penting, hidup ini kita corakkan sebaik mungkin. Buat baik, jangan kita bertangguh. Walau sekadar melemparkan senyuman pada orang lain, gembirakan hati orang. Nabi kata, la tahriqan, jangan kamu remehkan amal soleh. Walaupun sekadar kamu melemparkan senyuman pada kawan. Jumpa member tak ada apa nak belanja, duit tak ada, gaji lambat lagi, nak bagi rokok tak isap rokok. Salam tu senyumnya. Member tu syok kita senyum, pahala. Sampai ulama ajar, kalau kita puasa sekalipun, member buat kenduri, dia jemput, pi. Susahlah makan. Pi duduk saja. Sampai bagilah. Jangan tak bagi sampai. Duduk, relax. Wah, tak makan ni. Aku puasa, mak. Oi, aku main pasal kenang hang, hang kawan baik apa semua. Aku puasa minta maaf. Ulama kata, pi walaupun puasa.
gembirakan hati dia. Oh, sampai tahap tu. Namun kalau sampai jam 12, tengok-tengok sempoi punya, nawa itu saumah kata itu. Jawab dia, Allahumma laka sumtu. Jawab dia, Allahumma laka sumtu. Tiba itu, tunggu apa lagi? Kalau puasa sunat, kalau qada tak payahlah, kata ulama. Ha, kalau sunat, tak apa. Kalau qada, kita bertahan. Kalau sunat, balunlah. Sunat aja. Ha, tu dia duduk. So, benda-benda macam ni, Islam aja. Yang penting, himpunkan amal soleh kita sebanyak mungkin. Sekadar itu dulu. Untuk malam ini, mudah-mudahan ada berkat. Apa yang kita sembang, kita bahas pada malam ini. Semoga saya, tuan-tuan, muslimat, anak, cucu, keturunan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalam ala Rasulil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.